Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Rudiandano. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menilai ada kelompok yang memanfaatkan fatwa MUI untuk mengganggu stabilitas keamanan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sidang ke-6 hari ini menghadirkan 6 orang saksi termasuk 2 anggota polisi Polres Bogor. Sejumlah bangunan rusak pasca gempa yang mengguncang kota Medan dan sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada Senin malam. Dialog Primetime Talk bertema polemik pembelian helikopter AW101. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.